Iya. Giliran untuk menyerang. Teroris di NTT, kami mengundang juga sebenarnya dari Dinas Perindustrian dan dari komunitasnya Ibu Juli, Granasda, dan visinya pemerintah Provinsi NTT. Saya bersyukur bisa berdiskusi waktu itu dengan Mas Kiki, dengan teman-teman Teroris. Hanya satu pertanyaan saya. Apakah bisa PLN berkontribusi untuk membangun budidaya kelor sehingga kelor ini bermanfaat untuk masyarakat NTT khususnya? Syukur-syukur kalau mau keluar lebih bagus, tapi minimal untuk masyarakat NTT. Itu pertanyaan saya, Didi sama Teroris yang saya undang ke kantor PLN. Ahlinya kelor di NTT. Jadi terima kasih banyak nih, Mas. Belajar dari sahabat-sahabat. Ini langkah pertama. Jadi kalau kita mau melangkah jauh, ini langkah pertama yang akan kami lanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Mohon doa semuanya, Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan PLN NTT bisa ikut serta rekan-rekan di PLN, juga ada perwakilan dari Kabuaks yang diwakili oleh KNC belum datang, kemudian ada teman-teman Teroris yang kami hormati. Hari kita sudah melakukan namanya ekspedisi Mutiara Hijau NTT. Kami dengan teman-teman Teroris, kemudian dengan teman-teman Kabuaks, kami mengelilingi Pulau Kelor untuk melatih teman-teman atau masyarakat tentang kelor. Dengan total peserta kurang lebih sekitar 200 orang dengan menjangkau kurang lebih sekitar targetnya 12 Pak JM, tapi kenyataannya adalah 17 desa. Jadi itu yang dengan total peserta kurang lebih sekitar 200 orang. Kita tapi bagaimana mereka itu bisa mengolah kelor itu menjadi identitas budaya mereka masing-masing. Yang kedepannya teman-teman produk-produk hasilnya sendiri tanpa harus menjual bahan baku mentahnya, Pak.